Lanjut lagi kita Ultraman Season 2 Taiga sekarang adalah part 28 cuy. Oke siap woy. Baiklah, kekuatan Zerudan sangat besar. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mencari kekuatan baru untuk mengalahkannya. Dan aku yakin kau bisa, Blue. Apa maksudmu? Aku Zero dan Taiga akan menahan Zero Darkness. Kau berlatihlah dengan para New Generation Ultraman. Baiklah, akan ku coba. Di mana Neko? Tidak terlihat dari tadi. Dia sedang berada di tempat Zero Darkness. Apa kalian tidak kalah jumlah? Tenang, Ultimate Force Zero sedang menuju ke sana. Kit, berikan aku kekuatan Zero Beyond lagi. Baik. Selektor, Krista. New Generation Captain Alpha Beta Ultraman Zero Beyond. Oke, okay, sebelum video mulai jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan notifikasi bell ya dan pilih all atau semua. Oke, okay, siap boy. Baiklah, kami berangkat. Oke, okay, mereka berangkat, coy. Ayo kita bertemu yang lain. Oke, di mana coy? Baiklah, kami akan melatihmu, Blue. Baiklah, mohon bantuannya. Pertama bersama Ginga. Oke, siap, boy. Mohon bantuannya. Kalahkan Ultraman Ginga. Oke, kita berlatih bersama New Generation Ultraman ya untuk mendapatkan kekuatan baru. Apa itu kekuatan baru, guys ya? Oke, bodo amat ya. Oke guys, sebelum itu jangan lupa klik like, lalu komen dan share video, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi bell ya. Dan jangan lupa follow Instagram kucing Neo Suko. Dan kita sekarang akan melawan Ultraman Ginga. Ngapain berantem mereka? Kayaknya berlatih ceritanya ini ya. Kalau kalian nonton GT Ultraman Season 1, kalian pasti pernah lihat Rosso berlatih bersama para Ultra Father. Bukan Ultra Father cuy, Ultra Brother. Ultra Father mah beda Ultraman cuy. Ultra Brother ya, bersama Ultra Brother ya, mendapatkan kekuatan apa itu, aku lupa cuy ya. Itu dia dari part 1 cuy. Oke siap woy, kita kalahin dulu nih si Ginga. Aku ingin berlatih bersamamu untuk mendapatkan kekuatanmu Ginga. Padahal kita menggunakan kristal Ginga. Udah dapet cuy kekuatannya. Oke siap woy. Bangun kamu cuy. Tenang super. Ayo bangun lagi kamu cuy, Ginga cuy. Woy, widi widi. Ini ngapain cuy? Waduh ini kotanya cuy. Ayo kita kalahin si Ginga ya guys. Pukulan super. Ayo Ginga, kita kamu kesini dikit dong Ginga. Kejar aku, bisa terbang gak kamu Ginga? Gak bisa kan, kamu cupu kamu Ginga. Gak tau guys, NPC gak bisa aku pasang terbang ya. Harusnya bisa cuy. Aku bukan oh yang buat mod ya, jadi gak tau cuy. Aku cuma membuat skinnya doang cuy ya. Tenang super. Oke kita langsung kalahin ini cuy. Hop, mantap jiwa. Oke guys, sekarang victory coy. Oke, Blue berubah coy. Kalahkan victory. Oke, ini sudah menggunakan kristal victory coy. Jadi, selecto crystal Ultraman Blue Grando. Cuman ini kayak warnanya lebih terang guys ya. Mungkin aku salah warnain coy. Gak apa-apa lah coy. Warnanya soalnya mainannya kayak gini. Yaudah, biarin aja coy. Mantap, jiwa gak kena. Oke, siap boy. Aku akan mengalahkanmu Ginga. Waduh, ditampol cuy. Tenang super. Bangun kamu Ginga cuy. Oh iya, yeah. Ultraman ribut kemana cuy? Gak tau aku juga cuy. Mungkin Ultraman ribut ngebantu si Ultraman Zero ya. Mungkin di sana ya. Mungkin saja, aku tidak tahu cuy ya. Oke siap woy ya, kita kalahin juga nih si Urutoraman. Victory cuy. Bang kamu, apa kamu lihat ya? Victory-nya? Pukulan super. Oke siap woy. Ini jadi kita pengen dapetin kekuatan Ultraman New Generation Ultraman untuk apa coy? Aku belum tahu coy ya. Pokoknya
langsung aja. Berarti di pas selanjutnya kita bakalan pakai Ultraman Zero ya, sama Taiga sama Rosso ya, melawan Zero Darkness guys. Waduh, kacau Zero Darkness tuh ya. Terus Super Nick gak kalah-kalah cuy ini cuy. Kuat amat dah. Udah lah, kalah aja kamu Victor cuy. Hup. Aduh, gak kena mantap jiwa. Kurang ajar kamu cuy. Kalah kamu cuy. Ayo. Udah sih, tinggal mantap jiwa aja udah. Hup. Mantap jiwa gak kena. Alah. Tenang. Oke, siap boy. Oke, sekarang Giram melawan X. Wih, dia pakai Cyber Gomora Armor, coy. Oke, kalahkan X. Tadi ada suara Discord, coy. Ya biarin aja, kita enggak peduli, coy. Kalahkan dia, coy. Tenang, Super. Yuk. Bangun kamu. Hah? Hup. Mantap jiwa. Oke, langsung setengah darahnya. Sabar, X. Sabar, aku pur dulu kamu, X. Buset, dah langsung setengah darahnya si X. Cepet banget, coy. Kamu gimana sih, X? Ayo kita berantem ya. Kita enggak pakai mantap jiwa ya. Kita berantem menggunakan sama-sama Gomora Armor. Ayo. Aku bisa berlindung guys. Gantian. Dia juga berlindung. Ayo, pukul lagi cuy. Ini kayak main tinju ya, pakai sarung tangan cuy. Sarung tangannya gue bawa armor. Oke, siap. Aduh, berlindung lagi. Kurang ajar. Ayo. Ayo, ngapain kamu cuy? Ayo. Ayo sini kamu cuy. Ayo, gebuk aku lagi gak bisa cuy. Ayo, gebuk. Ah, bodoh kamu cuy. Hop. Aduh, hampir aku mati jiwa ya. Hampir ya, curang cuy. Ya, bangun kamu cuy, ayo. Gak kena, bodoh, dia juga berlindung cuy. Kalah kamu cuy, kita main tinju-tinjuan nih. Ayo, dengar kamu sekarat nih ya. Bisa ngalahin aku cuy, ayo gebuk, ayo. Gebuk lagi cuy. Kalah kamu cuy, haha. Ayo bangun cuy, bangun. Ini gak bisa langsung kalah, biar bisa kamarnya udah gak ada ya. Digebuk tapi dia masih kayak. Nah, oh shit, sekarang giliran Orb, oh shit, boy. Kalahkan Orb. Hop. Aku pakai kristal orb ceritanya cuy. Oke, siap boy. Wah, kalau kamu cuy. Bangun kamu cuy. Ini kalau kalian nonton Get Ultraman Season 1 kalian juga tahu ya. Kalau kalian nonton enggak tahu cuy. Hop. Wah. Pukul mantap jiwa. Oke, siap boy. Tenang Super. Ayo, bangun kamu orb. Aku akan mengalahkanmu coy. Hop. Mantap jiwa. Bangun cuy, bangun. Aduh. Hop. Mantap jiwa lagi. Waduh, kacau. Orb lama-lama kalah ini cuy, Elon. Ini cuma latihan guys ya. Jangan dianggap serius. Ceritanya enggak kalah sih Orb. Orb tinggal berubah jadi Om Trinity, kita bantai si Blue ya. Oke, siap. Yuk. Aduh. Pukul lagi cuy. Ayo. Pukul lagi cuy. Ah, bodoh kamu cuy. Tenang Super. Mau kamu cuy. Pukulan mantap jiwa. Enggak, itu bukan mantap jiwa. Salah. Ayo, bangun kamu Orb. Aku lupa jauhin kameranya. Nah, gini kan lebih enak. Orb, apa kita mau melihat pemandangan yang indah bersama laut-lautan yang indah. Oke, siap, boy. Bodoh amat. Aku menipumu Orb. Haha. Ayo. Pukulan super. Kamu ini Orb. Sinilah, ayo berantem sama aku cuy. Weh, ada pesawat lewat, apa kabar cuy? Ayo, kalah kamu Orb. Tenang Super, waduh ini Orb kenapa nih? Kalah kayak buruan cuy. Kalah, aku baru tahu si Blue ini tangannya ada dua gitu ya. Kira satu doang. Dua apa kayak ada dua tanduk ya. Kira satu doang cuy. Oke lah, ayo kita batasi Orb sekarang. Kalah kamu cuy. Kelamaan lawan kamu cuy. Kalah aja suruh cuy. Oke, sekarang melawan Jit. Oke, kita langsung membantai si Jit. Kalahkan Jit. Waduh, jadi Rosso Flame. Oke, siap boy. Kalah kamu Jit. Kita gak punya kristal kamu ya. Aku akan merebut kristalnya darimu. Haha. Pukulan super. Kalah kamu cuy. Hup. Mantap jiwa. Aduh, gak kena mantap jiwa di tepi sama dia cuy. Mantap jiwa, nah mantap jiwa itu baru cuy. Bangun kamu Jit. Hup. Mantap jiwa gak kena, aduh. Hebat juga kamu Jit ya.
Hah? Bocah kamu coy, kamu masih umur berapa? Hah? 20 tahun ya, 18 tahun kamu cuy. Ultraman kok masih muda ya cuy. Hup, mantep juga, aduh gak kebanting coy, kurang ajar. Tuan Chi Tiger daripada Jit guys. Kalau kalian gak tahu ya, itu informasinya cuy ya. Tuan Tiger daripada si Jit. Oke siap boy. Aduh. Kita kalahin dia. Tenang super, ayo mantep jiwa. Kita pengen mantep jiwa dia. Gak bisa. Hup, aduh dia itu. Ah gak tau, bodo amat, mantep jiwa. Gak ada mantep jiwa. Oke guys, sudah saya latihan ceritanya nih. Baiklah, kami akan membagi kekuatan kami kepada kamu. Waduh, mau dikasih kekuatan coy. Waduh, bergabung semuanya coy. Waduh, dimana coy? Dia akan Zero Darkness coy. Zero Darkness Beyond Doda. Lanjut di part selanjutnya guys, bagaimana Zero melawan Zero Darkness coy. Thank you guys for watching. Kalau kalian suka video ini jangan lupa klik like, comment, share dan subscribe channel ini agar gue bisa membuat video-video lainnya. Oke, gue Neko. Peace out.